Semua suka dongeng? Hari ini kita akan mendengarkan dongeng. Kak Lucy tidak sendiri, akan ditemani oleh Bobo dan Mombi. Kami bertiga akan hadir dalam Dongeng Anak Indonesia. Kata Bobo, hari ini ada dongeng istimewa. Mombi bilang, dia sudah tak sabar ingin mendengarkannya. Yuk kita dengarkan bersama-sama dongeng hari ini. Ayo, ayo. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Halo semua. Hari ini Kak Lucy akan bercerita tentang Rama dan keluarganya. Yuk kita dengarkan bersama-sama dongeng hari ini. Halo, ini Rama. Rama, anak kelas 2 SD. Ia senang sekali ikut mamanya berbelanja ke pasar atau ke supermarket. Kenapa Rama suka ke supermarket atau ke pasar? Karena di sana Rama bisa melihat berbagai macam barang dan juga sayuran, buah-buahan. Rama suka sekali melihat hal itu. Tetapi mamanya suka khawatir dengan Rama kalau ikut ke pasar. Kenapa? Karena Rama suka menghilang. Nah, dengarkan nih apa kata mamanya. Rama, kalau ikut ke pasar dan kamu tersesat, ingat ya, kamu harus tetap di tempat, jangan kemana-mana. Nanti mama yang akan menghampiri kamu, mengerti? Baik, Ma. Begitu kata Rama. Nah, pada suatu hari, mama mengajak Rama dan juga papa serta kakaknya berbelanja ke hipermarket. Mama ingin membuat masakan spesial untuk akhir tahun. Aku senang ikut ke hipermarket. Pasti banyak yang dilihat di sana. Begitu kata Rama. Maka Rama, kakaknya, mama dan papa segera berangkat ke hipermarket. Di sana, banyak orang dan penuh. Karena semua orang akan berbelanja akhir tahun. Rama berusaha mengikuti keluarganya berjalan di antara lalu lalang orang banyak. Baunya harum. Ada bau coklat, ada bau permen. Aku suka. Begitu kata Rama. Sampailah mereka di counter kue. Tadi di rumah kata mama, aku boleh membeli 2 kue. Aku pilih yang mana ya? Semua tampaknya enak-enak. Ada kue coklat memakai taburan kacang. Ada kue keju memakai taburan coklat. Semuanya enak-enak. Itu kata Rama. Ya, semua makanan yang ada di counter kue sepertinya enak untuk disantap. Rama akhirnya memilih 2 kue. Aku mau kue coklat dengan taburan kacang dan kue keju dengan taburan coklat. Begitu ya, Ma? Ma? Mama? Mama ada di mana? Rama tidak menemukan mama.
mamanya yang tadinya berdiri di sampingnya. Duh, mama pasti tersesat. Dia pasti tidak tahu harus kemana. Aku harus mencarinya. Itu kepikir Rama. Lalu Rama mulai berjalan mengelilingi hipermart yang begitu besar. Mulai dari tempat konter kue, konter sayuran, konter ikan, konter snack, sampai akhirnya ke dekat kasir dan hampir ke pintu keluar. Di pintu keluar, ia melihat papa dan kakaknya serta mamanya ada di sana. Ah, kalian kemana saja? Kalian tersesat ya? Begitu kata Rama. Rama, mama kan sudah bilang kalau tersesat, Rama diam saja di tempat. Nanti mama yang akan datang. Kok aku yang tersesat? Kata Rama. Kamu nak yang tersesat karena kamu yang sendirian. Sementara kami bertiga. Begitu mamanya menjelaskan. Rama baru mengerti. Oh iya ya, kalau aku sendirian artinya aku yang tersesat. Oh, maafkan aku ya ma. Mama langsung mengusap kepala Rama. Baiklah, sekarang kita berbelanja lagi. Supaya tidak ada yang tersesat, kita berjalan berdua-dua ya. Baik, Ma. Enak ya berjalan berdua daripada berjalan sendiri. Mereka sekeluarga langsung berbelanja di hipermart sampai selesai. Pesan moral untuk cerita kali ini, jika berada di sebuah hipermarket atau supermarket yang besar dan tersesat, jangan kemana-mana. Diam di tempat dan tunggu papa, mama, atau kakak yang menghampiri. Demikian kisah kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam. Hai, bagaimana dengan dongeng hari ini? Apakah semua suka? Bobo suka sekali dengan dongeng hari ini. Mombi ingin mendengarkan dongeng yang lain. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di Dongeng Anak Indonesia selanjutnya. Dah. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye.